بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة السلام الله ورحمة الله وبركاته. وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله واحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله، في هذا الصباح المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh keberkahan ini kita bisa berjumpa kembali. Linastamirra dirasatana wa ta'allumana lil kitab durus al-lughati al-arabiyyati li ghairi an-natiqina biha. Untuk melanjutkan belajar kita mempelajari kitab durus al-lughah al-arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Asallahu an yusahhilana wa yubarikana fi ta'allumina hadha. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Amin. Amin. Suaranya nggak jelas, Ustaz. Oh, suaranya hilang ya, Ustaz. Cek, tes. Cek, halo. Ya, Ustaz. Suaranya mengecil, Om, ya? Ya, Ustaz. Tadi hilang sedikit, hilang-hilang. Kalau sekarang, aduh. Ada gaung. Bergema, Ustaz. Bergema. Hilang, Ustaz. Hilang, sekarang hilang. Sekarang hilang. Sekarang bagaimana, Om? Ya, Ustaz. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kecil sekali, Ustaz. Apanya, Om? Ya, pelan sekali suaranya. Sampai sekarang masih pelan, Om? Sudah. Sekarang sudah enggak, Om, ya? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Udah keras, Ustaz. Alhamdulillah. Saya sebelumnya pernah tidak menyampaikan ungkapan sapaan Sabahul Khair seperti itu? Sepertinya belum, ya? Belum, Ustaz. Sabahul Khair itu kalau di dalam bahasa kita mungkin selamat pagi, seperti itu. Sabahul Khair. Sabahul Khair. Lalu jawabannya bagaimana? Nur. Sabahul Nur. Sabahul Khair. Ini misal, ya. Banyak panjang. Sabaha. Nah. صباح الخير. Lalu jawabannya? صباح النور. صباح النور. Gitu ya, Bu, ya? Nah, ini sapaan biasanya. Kalau mungkin dalam bahasa kita, selamat pagi, gitu. Jadi kalau saya tanya lagi, misalkan. Sabahul khair. Sabahul nur. Gitu ya, Bu, ya? Alhamdulillah. Ini saya hapus ya, Bu, ya? Saya tutup saja. Baik.
Aina wasalna fi liqa'ina al-madi. Di pertemuan kita yang lalu kita sampai di mana, Ibu-ibu sekalian? Ad-darsu? Ad-darsu sadis, ahsantunna, fatahna 'alaykum. Ad-darsu sadis. Madha ta'allamna wa madha takallamna fi ad-darsu sadis? Apa yang kita pelajari kemarin di bab 6, Ibu-ibu sekalian? Mudzakkar wal muannats. Mudzakkar wal muannats. Pertama al-mudzakkar wal muannats. Naam, thumma hadhihi ismi. Hadhihi ismu isyarah. Bagi ismu isyarah, ahsant. Untuk muannats. Berikutnya al-jumlatul ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah, ahsantunna. Berikutnya lagi harful jar. Harful jar li, li. Berikutnya yang terakhir istifham liman. Baik. Mengenai beberapa pembahasan tadi ada 5 pembahasan. Mungkin ada pertanyaan Ibu-ibu sekalian, pertama kemarin tentang muannats, misalnya kita coba review sebentar, merujuk sebentar. Mudzakkar, apa yang dimaksud mudzakkar Ibu-ibu sekalian? Laki-laki. Jadi pengelompokan jenis kata isim untuk laki-laki gitu Ibu ya. Kemudian muannats, apa yang dimaksud muannats? Untuk pengelompokan perempuan. Nah, ahsantunna. Baik. Apakah ini berlaku hanya pada makhluk hidup saja, hanya pada manusia dan hewan misalkan? Tidak. Tidak, Ibu ya. Jadi pengelompokan ini, pembedaan mudzakkar dan muannats itu berlaku untuk semua kata isim. Semua kata isim. Jadi dikelompokkan menjadi 2. Ada mudzakkar, ada mu'annas. Baik. Yang termasuk isim mu'annas, itu apa saja? Nama perempuan. Mu'annas. Sebutan untuk wanita. Baik. Nama perempuan, seperti Fatimah dan Maryam. Lalu apa lagi? Sebutan untuk wanita. Atau profesi seperti Ummun dan Bintun. Ahsantunna. Apa lagi? Sifat khusus bagi wanita. Sifat yang khusus untuk wanita. Seperti Salihatun dan Haidun. Ini semuanya bisa juga disebut dengan Al-Mu'annath Al-Haqiqi. Al-Mu'annath Al-Haqiqi. Asma Al-Khosa Bil-Inath. Ini Al-Mu'annath Al-Haqiqi. Mu'annath Haqiqi itu juga ada yang menyebutkan kullu ma talidu aw tabiyub, setiap yang bisa melahirkan atau bertelur gitu ya Bu ya. Jadi itu termasuk muannats haqiqi. Ada lagi selain ini Ibu-ibu sekalian, selain nama wanita, sebutan atau profesi untuk wanita atau sifat yang khusus untuk wanita, ada lagi yang lain yang termasuk isim muannats? Isim diakhiri huruf ta marbutah. Isim yang diakhiri ta marbutah. Ahsantunna. Isim yang diakhiri ta marbutah. Ta marbutahnya ada 2 bentuk. Kalau dia berdiri sendiri, bentuknya bulat seperti itu. Tapi kalau misalkan dia disambung dengan huruf sebelumnya, maka bentuknya seperti pada kata sa'ah pada contoh. Gitu ya, Bu ya? Tayyib. Yang diakhiri ta marbutah, ini berarti isim mu'annas. Ada lagi selain yang diakhiri tamar buku, Ibu sekalian? Yang berpasangan, Ustaz. Anggota tubuh manusia yang berpasangan. Misalnya kemarin, yadun, ainun, lalu udhunun, rijlun, gitu ya, Bapak-Ibu. Lalu, ada lagi, di sana ada qidrun dan syamsun. Qidrun dan syamsun bukan anggota tubuh. Lalu, kenapa dia termasuk isim mu'annas? Sama'i. Dia termasuk isim mu'annas berdasarkan sama'i. Sama'iyun. Apa yang dimaksud sama'i? Dengar dari orang-orang Arab. Jadi kita tahunya dari orang-orang Arab. Orang-orang Arab menganggapnya sebagai mu'annas, maka kita juga menganggapnya sebagai mu'annas. Gitu ibu ya? Dia qidrun. Samsun, lalu nanti ada Bi'run, misalkan seperti itu. Afwan, Ustaz. Naam.
Yang tadi yang dimaksud dengan mu'anas karena anggota tubuh berpasangan, itu maksudnya kalau tangan ada dua gitu ya? Kaki. Betul. Tangan kan sepasangan, Om, ya? Ya, kalau mulut. Kalau mulut kan cuma satu orang punya mulut. Jadi enggak ya? Kalau kamu? Enggak. Enggak. Hidung. Hidung juga satu juga. Kalau orang punya dua hidung gimana? Repot. Jadi yang kedua ya, Ustaz. Nah, betul. Assalamualaikum. Afan, yang sumur tadi itu apa? Bikrun apa Bi'run? Bi'run, Om. Jangan Bikrun. Kalau Bikrun itu perawan artinya. Oh, Bi'run. Ah, pakai Hamzah. Bi'run, saya tulis ini, weh. Bi'run. Tak tulis Bikrun. Bi'run. Bi'run. Okay. Kalau pakai kaf, Bikr. Bikrun, pakai kaf. Bikr. Itu artinya perawan. Ini artinya apa, Ustaz? Kalau bi'run artinya sumur. Ini termasuk mu'anas juga. Mu'anas berdasarkan sama'i. Arbun itu mu'anas juga. Arbun. Arbun. Arbun itu bumi, na'am. Dari bahasa Inggrisnya juga earth kan. Dari serapan bahasa Arab. Gitu. Jadi ada beberapa kata yang tergolong mu'annas, padahal tidak ada ciri, bukan mu'annas hakiki, tidak juga diakhiri ta' marbutah, tidak juga anggota tubuh yang berpasangan, tapi dia termasuk ism mu'annas berdasarkan sama'i. Ada beberapa seperti ini tadi, hidrun, syamsun, bi'run, arudun, tapi itu tidak banyak. Tidak banyak. Jadi insyaallah dengan nanti semakin lama kita belajar, insyaallah kita akan tahu, oh ini mu'anas maknawi, ini mu'anas secara sama'i gitu ya, berdasarkan sama'i. Baik. Ada pertanyaan Ibu? Tidak ada? Layujud. Kemudian tentang hadhihi, ini mudah kan Ibu ya? Hadhihi ini ism isyarah lil mufradil mu'anasil qarib. Seperti hadha, bedanya hadha untuk mudzakar, hadhihi untuk mu'anas. Misalnya kemarin, hadhihi fatimatu, hadhihi sa'atun. Baik. Berikutnya kemarin tentang al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah. Kemarin saya juga sampaikan kan Ibu ya, di dalam bahasa Arab, kalimat sempurna itu ada berapa macam Ibu? Dua. Kalimat sempurna di dalam bahasa Arab hanya ada dua macam. Al-jumlah al-ismiyah, yaitu di bab ini. Dan yang satu lagi, al-jumlah al-fi'aliyah. Al-jumlah al-fi'aliyah, insyaAllah di kitab Durusul Lughah akan dikenalkan di jilid 2, atau kalau dihitung semester, insyaAllah di semester 3. Semoga Allah memberikan kemudahan. Baik. Al-jumlah al-ismiyah, itu yang bagaimana, Ibu-Ibu sekalian? Dari kata susunan kalimat sempurna terdiri dari dua bagian. Ah, susunan kalimat sempurna yang terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama itu disebut apa? Mubtada. Ahsantunna. Bagian yang pertama disebut mubtada dan bagian yang kedua disebut khabar. Khabar. Ahsantunna. Kemarin contohnya al-babu mughlaqun. Al-babu mughlaqun. Mubtadanya mana? Al-babu. Al-babu, ahsantuna, al-babu itu sebagai mubtada, berarti mughlaqun sebagai khabar. Khabar, ahsantuna. Berikutnya, ketentuan-ketentuan masing-masing dari mubtada dan khabar. Mubtada itu ketentuannya apa saja, Ibu? Harus berupa isim, 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 isimnya harus ma'rifah. Harus berupa isim dan ma'rifah. Gitu, Ibu ya? Harus berupa isim dan ma'rifah. Enggak boleh misalkan ini kan tadi harus berupa isim, jadi nggak boleh berupa fi'lun, nggak boleh berupa harfun. Gitu Ibu ya, mubtada harus berupa isim dan harus ma'rifah. Gitu Ibu ya. Iya. Dan isim ma'rifah itu tidak hanya terbatas pada yang diawali al, ya kan Ibu ya? Iya. Memang kalau diawali al itu termasuk ma'rifah. Na'am, itu salah satu isim ma'rifah. Tapi ada isim ma'rifah yang lain, ada 7. InsyaAllah pada saatnya akan kita pelajari. Semoga Allah memberikan kemudahan. Tapi sekilas,
selain yang diawali al, yang termasuk isma arifah adalah misalkan, misal ini om, isim isyarah. Isim isyarah itu ma'rifah. Gitu ya, Bu ya? Seperti hadza. Itu isim isyarah. Semua isim isyarah itu ma'rifah. Jadi bisa digunakan sebagai mubtada kedudukannya. Misalkan hadza kitabun. Hadza kitabun itu sudah kalimat sempurna. Hadza sebagai mubtada, kitabun sebagai khabar. Gitu ya, Bu ya? Bingung tidak maksud saya? Jadi mubtada itu harus isim ma'rifah. Tapi ma'rifah itu bukan berarti harus ada al, tidak. Ada beberapa isim ma'rifah yang lain yang tidak harus ada alnya. Misalkan isim isyarah itu tadi. Isim isyarah itu semua isim isyarah ma'rifah. Juga misalkan domir. Domir, kata ganti. Kata ganti dari huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Semua kata ganti, semua dhamir ma'rifah. Jadi bisa digunakan sebagai mubtada. Misalkan huwa jadidun, misalkan huwa jadidun, dia orang baru gitu. Huwa jadidun misalkan. Atau huwa mudarrisun jadidun. Jadi huwa sebagai mubtada. Gitu ya, Bu ya? Bingung tidak maksud saya? Bagaimana? Bingung? Tidak. Tidak. Assalamualaikum. Jadi mubtada dari ketentuannya harus berupa isim dan ma'rifah. Santuna isim ma'rifah gitu ya, Bu ya. Assalamualaikum. Berikutnya khabar. Kalau tadi mubtada itu harus berupa isim, khabar apakah ada ketentuan seperti itu harus berupa isim? Berupa isim tapi satu saja. Sebenarnya tidak harus berupa isim khobar itu. Seperti kita sampaikan kemarin, khobar itu bisa berupa isim, satu isim saja, bisa berupa jumlah, yaitu rangkaian susunan kalimat, bisa berupa syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu misalnya huruf jar dan majrur, isim majrur setelahnya, atau dzaraf. Gitu Bu ya. Misalkan Muhammadun fil masjidi. Muhammadun ini isim ma'rifah kan Ibu ya? Isim ma'rifah, nama orang itu pasti ma'rifah. Muhammadun ini sebagai mubtada, fil masjidi jar dan majrur sebagai khobar. Jadi khobar itu boleh berupa isim, satu isim saja, seperti di sini albab mughlaqun. Mughlaqun ini khobar berupa satu isim saja. Boleh juga berupa jumlah, rangkaian susunan kalimat. Boleh juga berupa syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu seperti jar dan majrur atau dzarf. Gitu ya, Bapak ya? Dan kemarin kita sampaikan, kita bahas ketentuan khobar jika berupa satu isim saja. Ya kan, Ibu ya? Ketentuannya apa kalau khobar berupa satu isim saja? Harus nakiroh. Khobar harus nakiroh. Ahsantuna. Kedua? Sama-sama marfu. Harus? Sama-sama marfu. Ahsantuna. Al-babu, di sana, al-babu dhammah, tandanya. Mughlaqun, tandanya juga dhammah. Ya kan, Ibu ya? Sama-sama marfu'. Santuna, itu ketentuan yang kedua. Tadi harus nakiroh, lalu sama-sama marfu'. Ketentuan ketiga? Harus sama jenisnya. Harus sama jenisnya dengan muftada. Jadi, mudhakar mu'anasnya harus sama. Di sana, al-babu mudhakar atau mudhakar? Mudhakar. Al-babu. Ya kan, Ibu ya? Al-babu, lalu khobarnya mughlaqun mudzakkar juga, tidak ada tak marbutahnya, kecuali kalau misalkan annafidhatu, kan gitu ya, annafidhatu mughlaqatun, annafidhatu mughlaqatun, kalau albabu mudzakkar mughlaqun. Gitu Ibu ya, enggak bingung ya, insyaallah. Insyaallah. Jadi ketentuan pertama tadi harus nakirah, kedua harus sama-sama marfu', yang ketiga harus sama jenisnya dengan mubtada'nya, ketentuan yang terakhir yang keempat harus sama jumlahnya. Harus sama jumlahnya. Apakah dia tunggal, ganda, atau jamak gitu ya? Apakah dia mufrad, mufrad itu tunggal, atau musanna, ganda, atau jamak? Jadi kalau di sini al-babu tunggal bentuknya, maka jamak, maka khobarnya juga bentuknya tunggal, mughlaqun. Gitu ya, Bu ya? Paham ya?
Kita memang belum mengenal bentuk jamak, insya Allah di semester 2, semoga Allah memberikan kemudahan. Kita akan dikenalkan bentuk jamak di sana. Baik, di sana ada contoh yang mu'annas. An-nafidhatu maftuhatun. Maftuhatun khobarnya harus sama jenisnya. Ya kan Ibu ya? Mu'annas, mu'annas. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan tentang al-jumlah al-ismiyah, na'am? Silakan. Apa Ustaz? Nah. Itu mau tanya kalau yang khobarnya yang mu'anas itu berubahnya selalu ditambahkan huruf H apa gimana Ustaz? Tak marbutoh. Ujungnya tak marbutoh tapi sebelumnya tak selalu jadi H atau selalu pakai fathah atau bisa berubah yang lain. Bagaimana bagaimana? Itu yang khobar yang mu'anas. Misal di sana maftuhatun gitu, ya? Maftuhatun ya. Itu haknya itu selalu pakai fathah atau bisa berubah jadi harokatnya bisa ganti. Maksudnya huruf sebelum tak marbutoh? Ya, sebelum tak marbutoh. Sebelum tak marbutoh itu memang kata apapun, mau meskipun bukan khobar, kalau sebelum tak marbutoh itu pasti fathah, kan ibu ya? Fathah pasti. Sebelum tak marbutoh itu pasti fathah. Coba nanti coba perhatikan ketika misalkan kita membaca Al-Qur'an ketemu dengan kata yang diakhiri tak marbutoh itu pasti sebelum tak marbutoh itu pasti fathah. Itu sudah otomatis seperti itu. Sebelum tak marbutoh itu pasti fathah. Gitu ya, Bu ya? Kalau fathah ya. Mau kedudukannya ya. Sebagai apapun itu nanti tanda i'rab itu pada tak marbutohnya, apakah tak marbutohnya ini kalau misalkan marfu' tandanya ya di atas tak marbutoh dhammah ya. Tak marbutohnya jadi bukan sebelum tak marbutoh tandanya gitu Om ya. Bingung tidak maksud saya Om? Enggak, bisa ada contoh yang lain enggak Ustaz yang bisa selain maftuhun gitu maksudnya kalau perubahannya menjadi apa? Coba di sini. Sebenarnya tidak hanya kata sifat. Jadi semua kata yang diakhiri tak marbutoh itu pasti sebelumnya huruf sebelum tak itu pasti fathah. Coba an-nafidatu sebelumnya fathah juga kan Om itu? Ya atau ya? Misalkan mughlaqun di sini. Mughlaqun ini kalau ditambah tak marbutoh jadi mu'annas. Jadi mughlaqatun. Mughlaqatun. Gitu Ibu ya? Jadi jadi sebelum tak marbutoh itu pasti fathah. Untuk tanda i'rab itu kalau sudah mu'annas ada tak marbutoh seperti itu, tanda i'rab itu bukan pada huruf sebelum tak marbutoh. Tanda i'rab ya pada huruf terakhirnya tak marbutoh itu. Misalnya maftuhatun, maftuhatan, maftuhatin. H-nya tetap H. Tetap sebelum tak marbutoh itu pasti fathah. Sedangkan tanda i'rab apakah dia dhammah, fathah atau kasroh itu pada tak marbutohnya. An-nafidatu, an-nafidata, an-nafidati. Dha-nya tetap dha. Bingung tidak maksud saya? Halo? Jadi Ustaz, yang terakhir tak marbutohnya enggak selalu tanwin ya berarti ya? Tak marbutohnya? Tamar butuhnya kalau tanwin atau tidak kan kaitannya dengan ada al atau tidak kan gitu Om. Ya kan Om ya yang mempengaruhi yang menghilangkan tanwin itu kalau karena ada al misalkan di sini annafidatu kalau tidak ada al ya nafidatun kan gitu Om ya. Gimana Ustaz? Diulang Ustaz. Annafidatu. Oh enggak di ini di khobarnya maksud saya Ustaz. Khobar, kalau khobar tadi kan ketentuannya kalau hanya satu isem saja maka dia harus nakiroh. Berarti ya selama bisa ditanwin maka tanwin, selama bisa ditanwin ya tanwin. Gitu ya. Kalau nakiroh kan tidak boleh ada al kan ya? Ya atau ya? Ya, Ustaz. Ya, tidak ada. Kalau nakiroh berarti tidak boleh ada al. Maka dia kalau bisa ditanwin ya ditanwin. Masalahnya ada beberapa kata memang asli tidak bisa ditanwin. Tidak banyak tapi. Gitu Om ya?
Nanti insya Allah kita secara bertahap akan dikenalkan seperti kemarin ada al-alam al-mu'annas, nama perempuan tidak boleh tanwin, kan gitu ya? Ini tadi Ustaz, ini Pak yang khobar, yang ada ketentuan khobar dengan satu kata isem itu, yang ada ketentuannya ada empat itu berlaku untuk yang dua-duanya ya, untuk yang mu'annas dan juga untuk muzakir ya Ustaz? Ya? Betul, untuk dua-duanya. Berlaku untuk semua khobar ya. Kalau satu kata saja. Kalau yang nomor dua Ustaz, yang harus sama-sama marfu, bisa dikasih contoh nggak Ustaz? Ditandai dengan huruf marfu itu biasanya kan sebelumnya kita pernah menyampaikan keadaan asal suatu kata isim jika tidak ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya maka dia marfu tandanya dhammah, ya kan Ibu ya? Pelan-pelan. Jadi sebelumnya kita pernah menyampaikan keadaan kata isim, keadaan suatu kata isim, keadaan asal maksudnya, keadaan asal suatu kata isim jika tidak ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya maka dia pasti marfu' tandanya dhammah. Itu tanda utama marfu' itu dhammah. Itu Ibu ya. Makanya di sini semuanya tandanya dhammah, al-babu mughlaqun, al-babu bu. Dhammah kan Ibu ya? Ya atau ya? Halo. Ya Ustaz. Al-babu mughlaqun juga dhammah. An-nafidatu dhammah juga. Maftuhatun dhammah juga. Sama-sama marfu'. Baik mubtada maupun khobar itu selalu sama-sama marfu. Tandanya apa? Dhammah. Selama bisa ditandai dhammah, maka tandanya dhammah. Tanda rofa. Bingung tidak, Ibu? Naam. Dhammah itu dengan tanwin itu sama ya, Ustaz, ya berarti ya? Ya, beda. Tanwin ya. Itu harokat double, Om. Tanwin ya. Itu bisa dhammatain, bisa fathatain, bisa kasrotain, itu tanwin. Tanwin itu harokat double, harokat ganda. Jadi kalau domah, domatain. Domatainnya disebut tanwin. Lalu fathatainnya disebut tanwin. Kalau kasroh, kasrotain disebut tanwin. Tapi di sini sama-sama domah, baik domah satu saja maupun dua domah. Satu domah dengan dua domah sama maksudnya. Itu kalau tanwin atau tidak, itu terkait anda al atau tidak. Kan gitu, ya? Mubtada-nya karena ma'rifah, maka tidak tanwin. Kan gitu, ya? Karena ada al. Mubtada di sini, contoh al-babu dan an-nafidatu, tidak tanwin kenapa? Kaitannya dengan al tadi. Diawali al. Sedangkan khobarnya kan memang nakiroh. Tidak ada al, maka tanwin. Tapi kan intinya sama-sama domah, kan, ya? Ya. Yang satu domah satu saja dan yang khobarnya domah dua domah atau domatain. Baik. Silakan Ibu, ada pertanyaan lagi? Hal min soal? Halo? Bagaimana Ibu, ada pertanyaan? Masih belum itu Ustaz. Mesti banyak memberikan contoh Ustaz. Insyaallah. Fatahallahu alaikum. Semoga Allah berikan kemudahan. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, maka nastamir ila shofa ba'daha. Kemarin kita juga mempelajari harful jar li. Li bisa menunjukkan kepemilikan atau keperuntukan. Jadi milik atau untuk maknanya. Dan li ini termasuk huruf jar, jadi persis pengaruhnya seperti huruf-huruf jar yang pernah kita pelajari dulu. Fi, ala, min, ila. Jadi huruf jar itu menjadikan isam setelahnya majrur. Kan gitu Ibu ya? Tandanya kasroh. Selama bisa ditandai kasroh, maka tandanya kasroh. Kemarin contohnya, di Khalidin lil mudiri. Jadi kasroh, tayyib. Dan berikutnya kemarin terakhir ada istifham liman. Ini aslinya dua kata lalu dirangkai jadi satu. Li dan man jadi liman. Ini menunjukkan atau menanyakan kepemilikan juga. Milik siapa? Misalnya kemarin liman hadhihi. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu?
Halo? Belum, Ustaz. Assalamualaikum, enggak masalah. Mudah kan Ibu ya? Tayyib. Kalau tidak ada pertanyaan, nastamir ila safha ba'daha. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Iftahna as-safha ba'daha. Silakan dibuka halaman berikutnya. Hal fatahtunna? Na'am, fatahna. Na'am, fatahna. Begitu ya jawabnya kalau misalkan saya tanya. Hal fatahtunna? Apakah Ibu sekalian sudah membukanya? Lalu kalau sudah jawabnya na'am fatahna. Hal fatahtunna? Na'am fatahna. Ahsantunna. Kalau ayo. Belum gimana tadi? Kalau belum kalau belum belum itu apa Ibu-ibu sekalian? La, la bukan. La, la itu tidak. Tidak ya. Apa yang belum? Belum. Enggak tahu. Kalau belum apa? Enggak tahu. Belum apa? Kalau belum itu lamma naftah ba'du. Lamma nama naftah ba'du. Lama apa Ustaz? Apa? Lama. Atau ngelama gitu saja enggak masalah. Lama. Lama. Lama naftah ba'du. Lama naftah ba'du. Lama gini ya. Lama naftah apa tak? Naftah ba'du, naftah. Naftah ba'du. Tapi kalau misalkan dijawab lama gitu saja enggak masalah. Lama, gitu ya. Belum. Belum. Kalau lama naftah, lama itu menafikan sebenarnya. Artinya tidak sebenarnya, tapi bisa menunjukkan belum kalau rangkaiannya seperti ini. Ba'andu, ada ba'andu setelahnya. Lama naftah, ba'andu. Tayyib. Hal fatahtunna? Ta'am fatahtunna. Alhamdulillah. Fi hadhihi safhah, sanadkhul fil hiwar. Kita di halaman ini akan mulai masuk ke hiwar, percakapan. Di sana ada beberapa contoh penerapan kaidah-kaidah yang kita pelajari sebelumnya. Naqra, ana aqra'u wa antunna tukarrirna. Saya baca, ibu-ibu mengikuti semuanya. Karirna ba'ani. Hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Tadi ini tulisannya ibnu ya kan Ibu ya? Tapi kenapa kita tadi membacanya hadza ibnu? Tengah-tengah Ustaz Hamzah. Karena pada ibn ini hamzahnya adalah hamzah wasal dan dia letaknya di tengah susunan kalimat, ya kan Ibu ya? Tayyib. Dan tayyib. Ya kita baca coba sekali lagi, marratan ukhra. Hadza ibn Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Hadza ibn Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Santuna, ma ma'ana hadhihi al-jumlah? Ini adalah anak lelaki Hamid, dan ini adalah perempuan Yasir. Santuna, ini anak lelaki Hamid, anak lelakinya Hamid, dan ini anak perempuannya Yasir. Santuna. Baik, kenapa di sini yang di depan pakainya hadza, sedangkan yang kedua pakainya hadhihi? Hanya mudzakkar laki-laki dan bintu ini bintu. Yang mana yang ditunjuk yang mana, yang Hamidnya dan Yasirnya atau mana? Anak bintu dan bintu. Ibn dan bint. Jadi yang ditunjuk ini yang pertama yang ditunjuk ibn ya atau ya? Iya, ibn. Ibn itu mudzakkar atau muannats?
Mudzakkar, maka isim isyarahnya pakainya hadza. Sedangkan untuk yang kedua yang ditunjuk adalah kata bint. Bintun itu mudzakkar atau muannats? Muannats. Maka isim isyarahnya pakainya hadhihi. Gitu ya, Bu ya? Paham deh. Enggak bingung kan, Ibu ya? Berikutnya di sana kalau kita perhatikan Ibnu Hamidin dan bintu Yasirin, ini rangkaiannya apa, Ibu? Kita ada khabar. Enggak, masa? Mudhof ilaih. Ah, ini rangkaian idhofah, terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih. Betul? Yakin? Ibnu Khali, iya. Ah, santuna. Idhofah itu biasanya kan menunjukkan kepemilikan kan, Ibu ya? Iya. Ah, ini kan juga Ibnu Hamidin anaknya Hamid bintu Yasirin anak perempuannya Yasir kan gitu ya, Bu ya? Ini mudhaf dan mudhaf ilaih. Ibn sebagai mudhaf lalu Hamidin sebagai mudhafun ilaih makanya majrur tandanya kasroh. Bingung tidak, Ibu? Bintu kedudukannya sebagai apa, Ibu? Mudhaf. Mudhaf. Ahsantunya. Yasirin sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu keadaannya bagaimana? Harus kasrah. Marfu' atau majrur? Majrur. Mudhafun ilaih itu majrur. Majrur tandanya? Kasrah. Kasrah di sana. Makanya yasirin, bukan yasirun. Bingung tidak, Ibu-ibu sekalian? Tidak. Yakin? Tidak bingung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bintu Yasirin wa apa tuh yang terakhir ini? Wa hadhihi bintu Yasirin. Terus kenapa? Terus tadi wa azan. Wa ik apa tuh? Wa mana? Yang terakhir ini Yasirin terus wa ada wa lagi sambungan. Masa ada wa lagi, Om? Abis enggak, kita kita mah pelan-pelan, Om, santai, Om. Kita masih membaca yang baris pertama saja. Baris kedua maaf. Belum kita... Apa, Nusana? Wah, ini nggak sabar ini. Ini yang saya coret-coret yang atas ini. Ibnu Hamidin dan bintu Yasirin, itu kan mudhaf dan mudhaf ilaih semuanya, langkahnya. Ya kan, Ibu? Ya? Ada pertanyaan untuk baris yang pertama? Nggak ada, Ibu, ya, insya Allah. Baik. Ini sebenarnya juga rangkaian kalimat sempurna hadza dan hadhihi sebagai mubtada. Hadza sebagai mubtada, hadhihi juga sebagai mubtada. Lalu khabarnya ibn itu. Hadza ibnu Hamidin, hadza mubtada, ibnu khabar dan juga sebagai mudhaf. Wa hadhihi mubtada. Al bintu sebagai khabar dan juga sebagai mudhaf. Jadi double. Ayat nastamir. Karena ba'di Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Mana ini ibu-ibu suaranya? Marratan ukhra, sekali lagi. Karirna ba'di, silahkan diikuti. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin wa qifatun. Ahsantuna. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Sedang duduk jalisun wa bintu Yasirin waqifatun sedangkan anak perempuan Yasir sedang berdiri. Gitu ya, Bu ya. Fathallahu alaikum. Kata ibn di sini kita baca i tadi hamzahnya karena dia terletak di awal susunan kalimat. Tayib. Ini tadi Ibnu Hamidin dan bintu Yasirin. Ini rangkaiannya idhofah kan, Ibu ya, tadi mudhof dan mudhof ilaih. Ibn sebagai mudhof, Hamidin sebagai mudhofin ilaih. Ya atau ya? Ya. Demikian juga dengan bintu Yasirin, bintu sebagai mudhaf, Yasirin sebagai mudhafun ilaih.
Tapi ini kalimat sempurna atau bukan? Sempurna. Iya, sempurna. Jumlah mufidah atau kalimat sempurna bukan? Ya, Ustaz. Iya, ini kalimat sempurna. Kalimat sempurna itu hanya ada dua kemungkinan. Ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ismiyah. Jumlah? Ismiyah. Ismiyah, jumlah ismiyah. Yang penting kalau diawali ism, itu berarti jumlah ismiyah. Gitu ya, Bu ya? Jumlah ismiyah itu terdiri dari dua bagian. Apa saja dan apa? Mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Ahsantunna. Kalau saya mau tanya di sini. Mubtadanya mana dan khobarnya mana? Mubtadanya Ibnu. Ibnu. Coba, saya di sini dulu. Ini kan ada dua susunan kalimat. Ibnu Hamidin Jalisun. Mubtadanya mana? Ibnu. Kata Ibnu. Yakin Ibn sebagai mubtada? Ibnu Hamidin. Kan mubtada satu kata saja. Oh, satu kata ya. Tadi. Betul, kata Ibn ini sebagai mubtada. Jadi dia sebagai mubtada dan juga sebagai mudhof. Gitu ya, Bapak ya? Dia mubtada wa huwa mudhof. Jadi Ibn itu mubtada marfu' wa huwa mudhof dan dia juga sebagai mudhof. Al-Hamidin mudhofun ilaih. Berarti khabarnya mana? Jalisun. Jalisun, ahsantunna. Jalisun. Coba berdasarkan ketentuan-ketentuan dan kaidah yang kita pelajari tadi dan kemarin, Ibn itu kedudukannya sebagai mubtada. Mubtada itu ketentuannya apa? Harus isem dan ma'rifah. Ini isem, Ibn sudah betul. Ibn ini isem. Tapi apakah dia ma'rifah? Iya, ma'rifah. Karena dia mudhaf kepada isim ma'rifah. Jadi kata kalau mudhaf kepada isim ma'rifah, maka dia jadi ma'rifah juga, Ibu sekalian. Atau jadi kita perhatikan mudhafun ilaihnya. Kalau mudhafun ilaihnya ma'rifah, Hamid itu ma'rifah kan Ibu ya? Nama orang mesti ma'rifah. Kalau mudhafun ilaihnya ma'rifah seperti di sini, maka mudhaf itu jadi ma'rifah juga. Sebaliknya kalau mudhafun ilaihnya nakiroh, maka mudhaf itu tetap nakiroh. Bingung tidak maksud saya? Bingung. Baik. Jadi seperti yang saya sampaikan, isim ma'rifah itu kan tidak harus diawali al kan Ibu ya? Ya atau ya? Ada beberapa isim ma'rifah yang tidak diawali al, seperti isim isyarah, dhamir, kata sambung juga, alladzi, allati, kemudian nama orang itu semuanya ma'rifah. Dan ini tambahan satu lagi, al-mudhaf ilal ma'rifah. Isim yang mudhaf kepada ma'rifah, maka jadi ma'rifah juga. Atau dengan kata lain tadi, kalau mudhafun ilahnya ma'rifah, seperti di sini, Hamid, kalau mudhafun ilahnya ma'rifah, maka mudhaf jadi ma'rifah juga. Ibn ini jadi ma'rifah juga, karena mudhafun ilahnya ma'rifah. Kalau mudhafun ilahnya nakiroh, misalkan mudarrisin, ibnu mudarrisin, mudarrisin nakiroh kan ibu ya, tidak ada alnya. Mudarrisin. Maka kata Ibn juga tetap nakiroh. Ibnu mudarrisin. Kalau mudhafun ilahnya nakiroh, maka Ibn tetap nakiroh. Tapi di sini kata Ibn, nakiroh atau ma'rifah? Ma'rifah. Ma'rifah. Kenapa kok ma'rifah? Karena mudhafun ilahnya ma'rifah. Ibnu Hamidin. Jadi memenuhi kriteria tidak sebagai mubtada? Memenuhi. Nah, dia isem dan ma'rifah. Ya kan Ibu ya? Ibn di sini isem ma'rifah. Dan dia mubtada. Nah, sesuai. Baik. Khobarnya tadi mana? Jalisun. Jalisun ini sebagai khobar. Ini satu kata saja khobarnya. Ketentuannya kemarin apa saja? Harus nakiroh. Nah, kalau kita perhatikan jalisun, ma'rifah atau nakiroh? Nakiroh. Nakiroh. Ahsan. Tidak ada al di sana. Nakiroh. Jalisun. Kemudian ketentuan kedua?
harus sama ma'rif, sama-sama marfu'. Ahsant. Ibnu ini marfu', tandanya dhamma. Kemudian jalisun juga marfu', tandanya dhamma juga. Gitu ibu ya. Ketentuan pertama tadi nakiroh, lalu sama-sama marfu. Ketentuan selanjutnya harus sama jenisnya. Sama jenisnya. Jalisun ini mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mudzakkar mengikuti mubtada'nya yang mudzakkar ibn. Ketentuan yang terakhir sama-sama mufrad, sama jumlahnya. Ibn itu mufrad tunggal, jalisun juga mufrad. Allahualaikumna. Ini juga demikian. Bintu Yasirin waqifatun. Mubtada'nya mana? Bintu. Bintu sebagai mubtada. Lalu khabarnya mana? Waqifatun. Waqifatun. Ahsantunna. Waqifatun itu sebagai khabar. Tapi kenapa kok di sana mu'annas? Waqifatun bukan waqifun? Karena perempuan. Karena mubtada'nya mu'annas. Kata bintun. Maka khabarnya harus mengikuti mu'annas. Gitu ibu ya, bingung tidak? Ada pertanyaan, hal min soal? Afwan Ustaz. Silahkan. Yang Ibnu Hamidin itu nggak bisa jadi satu sebagai sebagai bagaimana? Ada muftadanya nggak bisa harus satu kalimat satu. Mubtada itu kalau isim itu hanya satu kata saja, bukan rangkaian. Kalau khobar, khobar itu bisa berupa syubuhul jumlah. Tapi kalau rangkaian, misalkan khobarnya ada mudhaf dan mudhaf ilaih, juga mudhafnya saja sebagai khobar. Mudhafun ilaihnya tetap hanya mudhafun ilaih saja. Jadi mudhaf dan mudhaf ilaih itu bukan syubuhul jumlah. Tidak bisa sebagai misalkan sebagai khobar itu tidak bisa. Jadi kalau misalkan ada rangkaian mudhaf dan mudhaf ilaih di dalam jumlah ismiyah yang dihitung sebagai mubtada ya mudhafnya saja, atau yang dihitung sebagai khobar ya mudhafnya saja. Sedangkan Hamidin, jadi gini, ibn itu tadi mubtada kan ibu ya? Ya mubtada. Ibn mubtada'un marfu'un wa huwa mudhaf. Jadi dia sebagai mubtada dan juga sebagai mudhaf. Hamidin mudhafun ilaih. Lalu ya. Jalisun baru khabarnya. Bingung tidak jadi, ibu? Jadi enggak bisa ya Ustaz kalau yang apa mubtada itu Ibnu Hamidin itu jadi satu, enggak bisa ya? Enggak. Jadi enggak ya? Satu. Harus satu ya? Nah, jadi Ibn saja. Jadi Ibn dia ya. Mubtada dan juga sebagai mudhaf. Jadi Ibn itu mubtada dan juga sebagai mudhaf. Lalu Hamidin mudhafun ilaih. Lalu jalisun khobar. Khobar ya. Alhamdulillah. Ya. Ada lagi pertanyaan Ibu? Ibu? Hal min soal? La yujad? Nastamir. Karirna ba'di. Man hadihi? Man hadihi? Man hadihi? Marratan ukhra. Man hadihi? Man hadihi? Hadihi ukhtul muhandisi. Hadihi ukhtul muhandisi. Marratan ukhra. Hadihi ukhtul muhandisi. هذه أخت المهندس. ما معنى هذه الجملة؟ من هذه؟ هذه أخت المهندس. siapakah ini? Ini adalah saudari. Senior. Senior. Ahsantuna. Ma معنى أختun? Perempuan. Saudari itu ya? Saudari. Ahsantuna. Saudari ya. Kenapa di sini pakainya هذه bukan هذا? Karena mu'anas. Karena uhtun. Uhtun itu saudari mu'anas. Yang santun, bukannya di sana muhandis itu mudakar? Punya Ustaz. Yang ditunjuk bukan muhandis kan ibu-ibu ya? Yang ditunjuk itu uhtun di sini. Uhtun. Insya Allah nggak bingung ibu-ibu ya berarti? Untuk di anak.
Jadi kalau misalkan ada rangkaian mudhaf dan mudhaf ilaih seperti ini, rangkaian idhafah, ukhtul muhandisi, ini kan mudhaf dan mudhaf ilaih kan, Ibu ya? Kalau misalkan ada rangkaian mudhaf dan mudhaf ilaih seperti ini, lalu ditunjuk menggunakan isim isyarah, yang ditunjuk juga hanya mudhafnya saja, bukan mudhafun ilaihnya. Kan gitu, Ibu ya? Seperti tadi, kalau misalkan dalam ini mubtada dan khobar, kalau yang jadi mubtada atau jadi khobar, ya mudhafnya saja, bukan mudhaf dan mudhaf ilaih. Seperti di sini juga yang ditunjuk ya mudhafnya saja. Gitu kan Ibu ya? Paham ya? Jadi di sini pakainya hadhi karena di sana al-musyar ilaih yang ditunjuk adalah ukhtun. Ukhtun adalah isam mu'annas. Yep. Dan ini sebenarnya juga rangkaian jumlah ismiyah Ibu sekalian. Ada mubtada dan ada khobar. Mubtadanya mana? Hadihi, hadihi ini sebagai mubtada, ahsan. Nah, ini isim isyarah, ma'rifah kan namanya? Berikutnya, khobarnya mana? Kata ukhtu itu khobar. Khobarun marfu' wahwa mudhaf. Jadi ukhtu itu khobarun marfu' wahwa mudhaf. Sedangkan al-muhandisi mudhafun ilaih majrur. Bingung tidak, Ibu? Halo? Ya, Assalamualaikum. Baik, nastamir. Karirna ba'di. Ahiya aydan muhandisatun. Ahiya aydan muhandisatun. Marratan ukhra, sekali lagi. Ahiya aydan muhandisatun. Ahiya aydan muhandisatun. Ma ma'na hadhihi al-jumla? Apakah dia juga insinyur? Juga muhandis satu. Apakah dia juga seorang insinyur? Gitu kan Ibu ya? Ahiya aydan muhandisatun. Muhandisatun ini mudzakkar atau mu'annas? Mu'annas. Yakin? Tandanya apa? Tak marbutah. Tak marbutah misalnya. Kalau muhandisun itu mudzakkar, insinyur mudzakkar. Kalau muhandisatun mu'annas. Gitu ya, Bu ya? Tayyib. Kalau saya tanya di sana, hiya, yang dimaksud hiya di sini siapa? Mu'annas itu ukhtun yang tadi. Ukhtul muhandisi. Jadi hiya ini maksudnya adalah hiya ukhtul muhandisi. Kembali ke sana. Aydan, apa makna aydan? Juga. Tayyib. Hiya ini sebenarnya sebagai mubtada, Ibu. Kemudian muhandisatun sebagai khobar. Makanya dia sama. Harusnya harus sama-sama mu'annas kan Ibu ya? Sama-sama mu'annas. Ini hiya mu'annas, maka khobarnya muhandisatun ikut mu'annas juga. Baik, nastamir. Di sana jawabannya, karirna ba'di. La hiya tabibatun. La hiya tabibatun. Apa makna? Tidak. Iya, dia seorang ibu dokter gitu ya. Tabibatun tabib. Naam, tabibah, tabibah itu kan bentuk muannas dari tabib, ya kan Ibu ya? Tabibah. Akhirnya tabibun, kalau tabibun Pak dokter, tabibun tidak ada ta marbutahnya. Sedangkan tabibatun bu dokter. Bu dokter ada tambahan ta marbutah di belakangnya berarti jadi muannas. Kan gitu Ibu ya? Bingung tidak? Halo. Assalamualaikum. Tayyib, hiya ini sebagai mubtada juga dan tabibatun sebagai khobar. Hiya sebagai mubtada, dia isim ma'rifah kan Ibu ya? Hiya. Hiya itu isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Semua dhamir itu ma'rifah. Semua kata ganti itu ma'rifah. Jadi dia kedudukannya hiya di sini sebagai mubtada. Sedangkan tabibatun sebagai khobar. Baik, Assalamualaikum. Nastamir, karirna ma'adi. Sayyaratu man hadihi. Sayyaratu man hadihi. Ma ma'ana hadihi jumla? Mobil siapakah ini? Mobil siapakah ini? Ahsantunna. Kenapa pakainya hadihi, bukan hadha? Karena data maksudnya. Karena yang ditunjuk al-musyari ilahnya mana di sini?
Sayyaroh. Yang ditunjuk adalah sayyaroh, maka pakainya hadihi, bukan hadha. Baik, nastamir al-jawab. Hadihi sayyaratul mudiri. Apa makna? Ini adalah mobil Pak Direktur. Ini adalah? Mobil Pak Direktur. Mobil Pak Direktur atau mobil kepala sekolah. Jadi al-mudir bisa bermakna direktur, bisa bermakna kepala sekolah, tergantung konteksnya. Kalau di sekolahan, ya kepala sekolah. Baik. Hadihi sayyaratul mudiri. Kalau sayyaratul mudiri sendiri, sayyaratul mudiri sendiri. Dua kata ini rangkaiannya apa Ibu? Mudhof ilaih. Ah, ini rangkaian idhof, mudhof dan mudhof ilaih. Mudhofnya mana? Sayyaroh sebagai mudhof, al-mudiri berarti sebagai mudhofun ilaihi. Makanya al-mudiri kasroh, sayyaratul mudiri. Tapi kalau misalkan lengkap di sini dari awal, dari hadhihi. Ini jumlah ismiyah kan Ibu ya? Tidak ada fi'lunnya sama sekali. Ini jumlah ismiyah. Terdiri dari mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? Hadhihi. Ahsantuna. Hadhihi ini sebagai mubtada Ibu-ibu sekalian. Karena dia isma arifah. Isma arifah bisa digunakan sebagai mubtada. Semua ism isyarah itu ma'rifah kan Ibu ya? Iya. Jadi hadhihi ini mubtada. Khobarnya mana? Ya. Sayyaroh. Ahsantunna. Sayyaroh. Sayyaroh itu khobar. Khobarun marfu' wahwa mudhof. Dia sebagai khobar dan juga sebagai mudhof. Gitu ya, Bu? Wadih. Wadih. Waalaikumsalam. Almin soal. Ada pertanyaan ya, Bu? Ada pertanyaan? La yujad? Nastamir. Karuna ba'adi. Ma hadhihi? Ma hadhihi? Hadhihi mikwatun. Hadhihi mikwatun. Ma makna? Ma hadhihi? Hadhihi mikwatun. Apakah ini? Ahsantunna. Ini adalah setrika. Ma hadhihi? Hadhihi mikwatun. Tapi kenapa di sana pakainya hadhihi? Karena detak. Karena ahsantunna, karena al-musyar ilaih yang ditunjuk muannas. Ciri-ciri muannasnya adalah diakhiri tak marbutah di sana. Mikwatun. Baik. Ini rangkaiannya juga jumlah ismiyah, mubtada dan khobar. Hadhihi mikwatun. Hadhihi kedudukannya sebagai mubtada. Mikwatun sebagai khobar. Afwan Ustaz. Nah, kan ini baru bertanya awal ya Ustaz ya. Mahazi itu udah tahu dia itu bahwa ini mu'anas, Ustaz kan belum dijawab. Ahsantif. Jadi sebenarnya, ini mungkin juga koreksian, tapi mungkin ini memudahkan untuk belajar saja tujuannya. Sebenarnya kalau dalam praktek sebenarnya, itu kalau orang namanya orang nggak tahu, itu pakai mahaza, itu saja semua pakai mahaza, nggak masalah. Karena namanya orang nggak tahu dan bertanya kan ibu-ibu ya, mahadha itu nggak masalah. Tapi kenapa kok di buku ini semuanya langsung ada mahadhihi, mahadha dan mahadhihi? Ini untuk memudahkan mungkin seperti itu. Karena di sana juga sudah ada gambarnya dan ini untuk memudahkan penjelasan. Jadi bahwasanya hadhihi itu untuk mu'annas. Gitu ibu-ibu ya? Iya. Astaghfirullahaladzim. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Jazakallah. Ini kritis ini berarti. Kan orang nggak tahu. Kok udah bisa bilang hadi. Nah, memang prakteknya itu sebenarnya kalau pertanyaan itu bisa pakai mahada. Semuanya kalau namanya orang nggak tahu ya pakai mahada. Nggak salah kan Ustaz ya kalau. Nggak salah. Nah, hanya saja kalau jawabnya kalau misalkan mu'anas tetap pakai mu'anas gitu ya. Hadihi mikwatun. Ya. Baik. Nastamir. Karuna ba'di. Liman hadhihi? Liman hadhihi? Ini contoh penerapan kata tanya istifham yang kita pelajari kemarin. Liman hadhihi? Apa makna? Milik siapa ini? Santuna. Al-jawab, hadhihi li Khalidin.
Ma ma'ana? Ini adalah milik Khalid. Ahsantum. Ini adalah milik Khalid. Li Khalidin. Kenapa Khalidin bukan Khalidun? Karena terlinya. Karena diawali huruf jar li. Li termasuk huruf jar yang kita pelajari kemarin. Ya kan Ibu-ibu ya? Makanya di sana isam setelahnya jadi majrur, tandanya kasroh. Li Khalidin. Baik. Ini sebenarnya juga rangkaian jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtadanya mana? Hadhihi. Ahsant. Ahsantunna. Hadhihi itu mubtada. Lalu khobarnya mana? Khalidin. Ah, inilah yang saya sebutkan kemarin. Khobar itu bisa berupa syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Di antara syibhul jumlah adalah rangkaian jar majrur. Jadi di sini yang menjadi khobar itu li Khalidin, dua kata itu li Khalidin. Itu syibhul jumlah sebagai khobar. Gitu ya, Bu ya? Bingung tidak maksud saya? Tidak, Ustaz. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Muhammadun fil masjidi. Muhammad sebagai mubtada, fil masjidi itu jar dan majrur sebagai khobar. Gitu ya, Bu ya? Bingung tidak? Hal min soal? Ini hadhihi kan untuk perempuan, Tad. Kenapa untuk Khalid ini? Oh, yang ditunjuk hadhihi yang mana? Setrikaan itu, setrikaan. Iya, mungkin maksudnya setrikaan itu tadi, mikwat. Oh, setrikaan. Sedangkan li Khalidin itu rangkaian jar dan majrur, kan untuk menunjukkan kepemilikannya, milik siapa kan itu, ya? Sedangkan yang ditunjuk bukan mikwatun, bukan Khalidnya yang ditunjuk ini. Bukan Khalidnya. Tapi yang punya Khalid kan gitu, ya? Yang ditunjuk. Apa Ustaz? Naam. Kalau hazihinya diganti mikwatun li Khalidin sama ya berarti artinya Ustaz ya. Al mikwatu tapi harus namanya mubtada harus ma'rifah al mikwatu gitu. Oh, al mikwatun. Al-mikwatu li Khalidin atau biasanya bukan seperti itu tapi diganti domir jadi hiya hiya li Khalidin. Tapi bisa saja sebenarnya tapi prakteknya biasanya orang itu nyarinya lebih simpel kan gitu ya. Jadi mengganti itu biasanya menggunakan kata tunjuk seperti ini atau kata ganti. Baik. Ada pertanyaan lagi Ibu? La yujad. Ayo, nastamir. Karirna ba'di. Adarrajatu Anasin hadhihi. Adarrajatu Anasin. Marrotan ukhra. Sekali lagi. Adarrajatu Anasin hadhihi. Adarrajatu Anasin hadhihi. Apa nama makna hadhihi jumlah? Adarrajatu Anasin hadhihi. Apakah sepeda? Sepeda. Nah, apakah ini sepeda Anas? Apakah ini sepedanya Anas? Gitu ya. Atau apakah ini sepeda milik Anas? Gitu. Karena di sana rangkaian darrajatu Anasin. Darrajatu Anasin ini rangkaiannya apa? Mudhafah. Idhafah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Berarti itu menunjukkan kepemilikan kan Ibu-ibu ya? Iya. Ya atau ya? Iya. Ya. Apakah ini sepeda Anas, sepedanya Anas atau sepeda milik Anas? Hadhihi. Makanya hadhihi, kenapa kok hadhihi? Yang ditunjuk siapa? Yang ditunjuk Anas atau Darrajah? Darrajah. Darrajahnya. Darrajahnya yang ditunjuk, bukan Anasnya. Baik. Tidak bingung kan Ibu ya? Insyaallah. Halo? Anas, di sana kalau tulisannya seperti itu, pendek seperti itu semuanya, itu bacanya Anas Ibu ya? Kalau Ibu-ibu misalkan nanti, itu kalau di bawah kan nggak ada harokatnya, itu tetap bacanya Anas. Jangan dibaca Anis. Kalau Anis itu setelah nun ada ya sukun, Anisun. Anisun. Pak Gubernur, Anis. Itu setelah nun ada ya sukun. Biasanya ada yang bingung, ini dibacanya Anas atau Anis.
Anas. Ya, kalau pendek semuanya seperti ini bacanya Anas. Gitu ya, Bu ya? Assalamualaikum. Nastamir. La hadhihi darajatu Ammarin. La hadhihi jadidatun. Marratan ukhra, sekali lagi. La hadhihi darajatu Ammarin, hadhihi jadidatun. Lah, ini nama mana? Ini adalah sepeda yang Ammar. Ini baru sepeda Ammar. Sepeda Ammar. Ini baru. Bukan. Ini bukan, maksudnya bukan sepedanya Anas tadi, ya. Hadhihi darajatu Ammarin, tapi ini sepedanya Ammar. Hadhihi jadidah. Oh, ini baru, nah. Hadhihi darajatu Ammarin. Darajatu Ammarin mudhaf mudhaf ilaih juga. Hadhihi darajatu Ammarin, khabarnya mana? Hadhihi darajah. Mubtada'nya mana? Hadhihi. Hadhihi, hadhihi sebagai mubtada, khabarnya? Darajah. Darajah itu khabar, wahwa mudhaf, khabar dan juga sebagai mudhaf juga. Sedangkan Ammarin mudhafun ilaih. Kalau hadhihi jadidatun itu juga mubtada dan khabar. Hadhihi mubtada jadidatun khabar. Ini baru sepedanya Ammar. Sepedanya Ammar baru. Kemana Nastamir? Karir nambah Andi. Wa darajatu Anasin qadimatun. Wa darajatu Anasin qadimatun. Santun nama mana? Sepedanya Anas itu lama. Dan dan sepedanya. Sedangkan sepedanya Anas sudah lama. Tayyib. Wa darajatu Anasin qadimatun. Darajatu Anasin qadimatun. Ini kalau saya tanya, mubtada'nya mana? Darajatu. Ahsantunna. Ini darajatu Anasin qadimatun. Darajah ni mubtada'un marfu' wa huwa mudhaf. Ya kan Ibu ya? Ini mubtada' dan juga sebagai mudhaf juga. Sedangkan Anasin mudhafun ilaih, majrur. Anasin majrur, tandanya kasrah. Kemudian qadimatun sebagai khabar. Khabar. Fatahallahu alaikum. Baik, terakhir. Karirna ba'di. Hadhihi sa'atu Aliyyin. Hadhihi sa'atu Aliyyin. Hiya jamilatun jiddan. Hiya jamilatun jiddan. Ma ma'ana hadhihi al-jumlah? Hadhihi sa'atu Aliyyin. Hiya jamilatun jiddan. Ini jam Ali. Dia sangat indah. Dia sangat. Ahsantunna. Ini adalah jamnya Ali atau jam milik Ali. Hiya jamilatun jiddan. Dia sangat indah sekali, sangat cantik sekali. Yang benar apa? Indah atau cantik? Bagus. Ya. Bagus. Tayyib, fatahallahu alaikum. Tayyib. Hadhihi sa'atu Aliyyin. Kenapa pakai hadhihi bukan pakainya hadha? Sa'atun. Karena yang ditunjuk kata sa'ah di sana. Yang ditunjuk al-musyar ilaih kata sa'ah. Sa'ah itu mudzakkar atau mu'annas? Mu'annas. Di akhir tak marbutoh. Makanya isim isyarahnya pakai hadhihi. Tayyib. Kalau saya tanya, hadhihi kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Sebagai mubtada, ibu-ibu ya? Hadhihi sebagai mubtada, sa'atu sebagai khabar. Khabar. Khabar dan juga sebagai mudhaf juga. Jadi khabar wa huwa mudhaf. Khabar dan juga mudhaf. Aliyyin sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Aliyyin sebagai mudhafun ilaih majrur. Aliyyin. Hiya jamilatun jiddan. Hiya siapa ini? Sa'ah ibu ya. Sa'ahan mu'annas tadi. Makanya pakainya hiya. Hiya jamilatun jiddan. Hiya mubtada jamilatun khabar. Baik, sampai di sini. Hal min soal ibu-ibu sekalian?
ada pertanyaan atau ada yang bingung atau yang kurang jelas, baik tentang kosakatanya, maknanya atau rangkaiannya atau apa namanya, harokatnya dan lain sebagainya. Hal min soal, ada pertanyaan? Nah, yujad? Halo? Sementara belum, Ustaz. Sementara belum. Nastamir idhan ila safha ba'daha. Iftahna safha ba'daha. Silakan dibuka halaman berikutnya. Di sana masih ada hiwar sedikit. Karirna ba'di. Hadihi mil'aqatun wa hadihi qidrun. Di bukunya ibu-ibu gambarnya udah berubah belum? Sama, Ustaz. Masih sama, Om. Itu gambar apa? Panci atau cangkir, Om? Anggap aja panci gitu, Om. Qidrun. Baik. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Ma makna hadhihi jumlah? Ini adalah sebuah sendok dan ini adalah sebuah panci. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Kenapa dua-duanya pakainya hadhihi? Mil'aqatun kenapa pakai hadhihi? Karena mil'aqatun termasuk ism muannats. Tandanya apa kalau dia termasuk ism muannats? Diakhiri tak marbutah. Sedangkan qidrun kenapa juga pakainya hadhihi? Qidrun tidak diakhiri tak marbutah. Dia mudzakkar atau muannas? Muannas. Kenapa dia termasuk ism muannas? Berdasarkan sama'i. Santunna. Jadi qidrun ini termasuk muannas berdasarkan sama'i. Nastamir karirna ba'di. Al-mil'aqatu fil qidri. Fil qidri. Kenapa kasroh akhirnya? Jar. Karena sebelumnya ada huruf jar fi. Ahsantunna. Jadi fil qidri. Baik. Al-mil'aqatu kedudukannya sebagai? Bagi mubtada, ahsantunna, al-mil'aqatu mubtada. Ini isim ma'rifah kan ibu ya? Ada al sana. Isim ma'rifah. Khabarnya mana? Khabarnya berupa syibhul jumlah. Jar dan majrur itu. Fil qidri, fi dan al qidri itu rangkaian itu sebagai khabar. Gitu ibu ya? Wabih. Allah alaikum. Nastamir. Karirna ba'di. هذه بقرة الفلاح. ما معنى هذه الجملة؟ Ini sapi petani. Ini sapinya petani. Baik. Ini baqaratul fallahi. Ini rangkaiannya apa, Ibu? Idofah. Rangkaian idofah. Baqarah sebagai kedudukannya sebagai? Mudof. Al-fallahi berarti sebagai mudofun ilaih. Gitu ya, Bapak? Baik. Kalau rangkaian sempurnanya dari awal, hadhihi baqaratul fallahi, ini jumlah ismiyah atau fi'aliyah? Jumlah ismiyah. Diawali ism. Ism isyarah di sana. Berarti hadhihi kedudukannya sebagai? Bagaimana khabarnya? Baqarah. Baqarah, ahsantunna. Baqarah itu khabar, wahwa mudhaf. Dia sebagai khabar dan juga sebagai mudhaf al-falahi sebagai mudhafun ilai. Gitu ibu ya? Astaghfirullah alaikum. Nastamir. Karirna ba'di. Hada anfun wa hada famun. Ini tadi yang ditanyakan. Nah, kalau mulut berpasangan tidak? Tidak. Kan mulut cuma satu. Hidung juga cuma satu. Kan? Baik. Ya, makanya di sana pakainya hadza gitu ya, Bu ya. Hadza anfun wa hadza famun. Ya itu ya. Ya. Assalamualaikum. Hadza anfun wa hadza famun. Itu insyaallah secara makna enggak bingung ya, sudah ada gambarnya.
Yang anfun yang mana ibu? Anfun hidung. Ah, berarti famun menurut baik. Nastamir, karirnya apa Andi? Hadihi udhunun wa hadihi aynun. Hadihi udhunun wa hadihi aynun. Ini adalah telinga. Ini adalah mata. Santun. Ini pakainya hadihi. Karena ini termasuk anggota tubuh mah yang berpasangan. Ya atau ya? Udunun ada dua. Dan ainun juga ada dua. Baik, tahmahna kunna nastamir. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Apa makna? Ini adalah tangan, sedangkan ini adalah kaki. Taib. Nah, di sini pakainya hadihi. Berarti yadun dan rijulun termasuk mu'anas. Iya. Zakir. Mu'anas. Ustaz berpasangan. Berpasangan, ya. Anggota tubuh yang berpasangan, ya. Jadi meskipun dia tidak diakhiri tak marbutoh, bukan yang bisa bertelur atau melahirkan, tapi dia anggota tubuh yang berpasangan, termasuk mu'anas. Nggak bingung ibu-ibu, insyaAllah. Hal min soal, ibu-ibu. Ada pertanyaan? Dari hiwar ini beberapa, tadi dua halaman sudah. Hal min soal, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Tahu wujud? Kalau tidak ada pertanyaan, nastamir ila safha ba'daha. Tafaddalna iftahna as-safha ba'daha. Silakan dibuka halaman berikutnya. Hunaka tamarin, di sana ada mulai latihan-latihan. Hal fatahkunna? Ta'am fatahna. At-tamrinul awal. Soal yaqra waktub au yaqra'i waktubi, bacalah dan tulislah. Tapi di sini kita latihan membaca ya, Bu ya. Kita coba kalian sambil absen. Kita mulai dari Mbak Diana Paramita, tafadhali. هذا مسجد وهذه مدرسة. أحسنت. هذا مسجد وهذه مدرسة. Ini sebenarnya untuk madrasah itu bisa ada dua kemungkinan cara baca. Bisa madrasah, bisa mudarrisah. Ya kan, Ibu ya? Tapi kalau lihat konteksnya sebelumnya masjidun, maka ini cocoknya madrasah. Hada masjidun wa hadhihi madrasatun. Fathahana. Enggak ada jawaban. Baik. Nastamir. Ibu Ida Dahlan, tafadhali, rokom 2. Ya Ustaz. Silakan. Man hadha? Hadha ukhtu'ibatun. Pelan-pelan sekali lagi. Man hadhihi? Hadhihi ukhtun aibasun. Ukhtu? Atau ukhtun? Ukhtu atau ukhtun? Ukhtu. Ukhtu aibasun. Pelan-pelan. Di sini ukhtu. Dua kata. Ukhtu. Dua kata terakhir ini. Ini rangkaiannya apa, Om? Secara makna dia menunjukkan apa? Pemilikan. Ya kan namanya? Saudara. Saudarinya Abbas kan gitu, Om ya? Heeh. Berarti ini rangkaian apa? Rangkaian idhofah. Ya kan, Ibu ya? Rangkaian idhofah. Idhofah. Ada mudhof dan mudhof ilaih. Ya kan namanya? Kata ukht sebagai mudhaf dan kata yang terakhir sebagai mudhafun ilaih, ya atau iya? Ya Ustaz. Berarti kira-kira bacanya gimana? Hadhihi. Hadhihi ukhtu aibasin. Apa, Om? Sekali lagi. Hadhihi
Uhtu Abbasun. Abbasun atau Abbasan? Abbasun. Abbasun atau Abbasan? Abbasun. Yakin Abbasun yang betul? Ya. Yang betul Abbasin. Masih agak bingung Ustaz. Ah. Jadi mudhofun ilaih, mudhofun ilaih yang memiliki ya. Mudhofun ilaih itu selalu majrur, selama bisa ditandai kasroh, tandanya kasroh gitu ya. Oh gitu. Makanya ukhtu Abbasin. Gitu ya. Kata Allah alai. Ya Ustaz. Man hatihi hadhihi ukhtu Abbasin. Baik, nastamir. Rokom thalafah. Ibu Luli. Hadirah. Ibu Luli. Alam tahdur. Wah, ini Bu Yulfia Fitri ada dua. Oh. Gimana ceritanya? Ada dua ya Ustaz. Tadi sempat mati laptopnya. Jadi pakai hidup ya. Nama itu masih ada muncul. Nama Bu Yulfia. Tapi nggak masalah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Luli, tidak ada. Ya. Berarti kita lanjutkan. Ibu Rizki. Amelia, tafadhol Ibu Rizki. Rizki? Nah, sepertinya tadi ada. Tidak ada? Baik, Mas Namir? Ibu Sakinah? Nomor tiga ya, Ustaz? Nomor tiga, naam. Ahsan. Hadadikun. Hadadikun, naam. Wahadihi dajjajatun. Wahadihi dajjajatun. Ahsanti. Hada dikun. Wahadihi dajjajatun. InsyaAllah tidak bingung ya. Alhamdulillah. Nastamir. Bulis. Tafadhali Bulis. Rokom 4. Bismillahirrahmanirrahim. Hada bu'lul mudiri. Jayid. Wa hadhihi bintul mudarrisi. Ahsanti, Masya Allah. Hadha ibnul mudiri wa hadhihi bintul mudarrisi. Masya Allah, berarti udah gak bingung boleh ya. Ini ibn sebagai mudhaf al-mudiri, mudhafun ilaih, majrur. Kan gitu om ya. Demikian juga dengan bintul mudarrisi. Mudarrisi, kasroh, karena sebagai mudhafun ilaih. Ada pertanyaan, Bulis? Belum, Tad. Ayo, fatahullah alaih. Nastamir, rokom khamsah. Butin, tafadhali Butin. Nomor lima ya, Ustaz. Naam, rokom khamsah. Hazihi Ummu Yasirin. Ahsanti, hazihi Ummu Yasirin. Oh, mudah sekali, ya. Dan pendek. Hazihi Ummu Yasirin, fatahullah alaih. Gak bingung, insyaAllah. Thumma, Nastamir. Wa qismatul azizah. Tadi izin om sepertinya. Kemudian Bu Yulfia Fitri, tafadhali Bu Yulfia. Ya Ustaz. Naam, rakam sita. Haza babun wa hazi. Nomor 6 om. Tapi kalau misalkan nanti nomor 7 juga dijawab sekalian enggak masalah. Aina. Kodi. Apa itu om? Tadi di hiwar tadi apa om? Yang biasanya buat masak ibu-ibu. Aina kodirun. Apa om? Tadi apa om? Panci tadi apa om? Panci. Kodirun. Aina panci kidru. Kidru. Tayyib. Gimana coba sekali lagi dibaca om? Aina. Aina kidru kidrul apa itu hamun. Aina kidrul hamun apa itu? Itu ada lamnya loh. Kidrul kidrul rahmun.
Oh, tayyib. Ini pelan-pelan, enggak masalah. Ini rangkaiannya apa, Om? Dua kata ini tadi. Itu pancinya. Ah, itu rangkaiannya. Kalimatnya. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, betul sekali. Berarti alham itu sebagai kedudukannya sebagai? Alham. Sebagai mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu marfu' atau mansub? Majrur. Mudhafun ilaih itu majrur kan namanya? Iya atau iya? Iya. Mudhafun ilaih itu majrur. Majrur tandanya dhamma atau fathah? Halo. Dhamma. Majrur tandanya dhamma atau fathah? Fathah. Masa, Om. Majrur itu tanda majrur itu tandanya kasroh. Majrur itu tandanya kasroh. Berarti kira-kira qidrul lahma atau qidrul lahmu? Qidrul lahmi. Ah, coba sekali lagi Om dibaca, Om. Aina. Aina qidrullah qidrullahmi. Ahsanti. Aina qidrullahmi? Iya. Iya fil salah. Iya fil salah jati. Ahsanti. Kenapa ti? Karena ada fi. Karena ada fi sebelumnya. Ahsanti. Iya fil salah jati. Iya fil salah jati. Ahsanti. Masih bingung tidak, Om? Salah jati apa, Ustaz? Salah jati itu gambarnya di sampingnya itu. Oh, ini tas. Ada kan namanya di rumah? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Nah, kalau ada sekarang disebutnya salah aja gitu ya. Biar praktek. Itu namanya salah aja itu. Jadi lupakan nama yang lain. Sebut itu salah aja. Gitu ya. Astaghfirullahalazim. Ada pertanyaan, Om? Kalau mau dilanjutkan nomor 7 enggak masalah, Om. Haza babu wa hazihi hafizati. Pelan-pelan. Haza babu. Kenapa tidak tanwin? Ya, ini apa? Boleh tanwin tidak ini? Babun tanwin, Om. Babun tanwin. Tidak ada alnya kan, Om? Ini kedudukannya sebagai khobar seperti tadi. Al-babu mughlaqun. Mughlaqun boleh tanwin. Ini juga hadza mubtada, babun sebagai khobar. Babun tidak ada al. Berarti tanwin gitu ya. Hadza babun wa hadhihi nafizat jatun. Jangan takut dong. Wa hadhihi nafizatun. Nafizatun. Ahsanti. Hadza babun wa hadhihi nafizatun. Gitu ya. Jadi kalau khabar boleh tanwin. Ini nakiroh, boleh tanwin. Kalau tidak ada alnya kan boleh tanwin. Om, ya? Kecuali kalau mudhaf, mudhaf memang tidak boleh tanwin, tidak boleh ada al. Gitu, Om, ya? Allah naik. Hal min soal, ada pertanyaan ibu-ibu sekalian? Gak masalah, ibu-ibu, kalau misalkan salah itu jangan berkecil hati, ibu-ibu. Namanya orang belajar, salah wajar. Gitu, ya? Ya kan, ibu-ibu, ya? Gak masalah. Kalau misalkan kalau belajar itu salah wajar, kalau udah nggak salah sama sekali ya yang ngajar kan gitu. Apaan, Ustaz? Nah, kalau salah penggunaannya misalnya nggak pakai tanwin itu misalnya cuma pakai doma aja, itu artinya secara makna ini nggak, orang salah nggak, ngerti nggak, maksudnya orang paham nggak, berbeda nggak maksudnya gitu. Kalau salah kalau secara makna mungkin tidak terlalu berpengaruh. Tapi itu kesalahan dalam kaidah pengucapan. Dan orang-orang Arab itu kan apa ya?
kefasihan itu sangat diperhatikan sekali. Jadi ketepatan dalam harokat itu sangat diperhatikan sekali. Jadi kalau misalkan salah, ya itu salah kaidah aja. Kalau misalkan secara arti sebenarnya kalau dalam percakapan itu huruf terakhir itu biasanya nggak dibaca, Ibu sekalian. Maksudnya nggak dibaca harokatnya. Kan hadza bab, hadhihi nafidah. Biasanya gitu, seringkali kalau dalam percakapan seperti itu. Tapi kalau dalam penulisan, kalau kemudian dalam pengajaran, apalagi kalau dalam acara-acara resmi seperti itu biasanya dibaca harokat terakhirnya. Dan kalau misalkan sesuai kaidah, ya seperti itu tadi baca. Gitu, Ibu, ya? Ya, apa? Assalamualaikum. Jadi nggak masalah, Ibu sekalian. Mungkin seperti ini di awal-awal seperti ini masih salah-salah nggak masalah. Dan sebenarnya seperti ini berproses, Ibu sekalian. Termasuk kalau kita ingin memahami Al-Quran misalkan, harokat terakhir dari setiap kata itu penting sekali, karena harokat terakhir dari setiap kata itu menunjukkan kedudukannya. Kedudukannya sebagai apa? Lalu nanti kedudukan itu juga mempengaruhi maknanya. Kan gitu, Ibu, ya? Ini kalau misalkan mudhaf dan mudhaf ilaih menunjukkan kepemilikan. Kalau misalnya mubtada dan khobar, ini keterangan. Kan gitu, Ibu, ya? Dan seterusnya. Kalau misalkan nanti sebagai objek, berarti tandanya fathah. Berarti seperti itu. Kalau sebagai pelaku, berarti tandanya harokat terakhirnya dhammah. Jadi jangan sampai tertukar, dan itu akan sangat membantu kita kalau misalkan memahami teks. Baik, ada pertanyaan, Ibu-ibu, sebelum kita lanjutkan? Tidak ada? Baik, ini langsung saja kita jawab sama-sama untuk mempersingkat waktu. At-tamrin ba'dah, di halaman berikutnya, latihan kedua, Ibu-ibu sekalian. Saya tanya, ma hadza? Apa ini? Enggak, saya bertanya, langsung dijawab gitu, Ibu, ya. Itu gambar apa? Ma hadza? Hadza qalamun, ahsantunna. Tsumma ma hadhihi? Hadhihi mil'aqatun. Nah, ini sambil menerapkan kosakata kita. Mil'aqatun. Ma hadza? Hadza kitabun, ahsantunna. Tsumma ma hadza? Hadza baitun. Hadza baitun, jayyid. Tsumma ma hadhihi? Hadhihi sa'atun. Jayyid. Tsumma ma hadhihi? Hadhihi sayyaratun. Jayyid. Tsumma ma hadza? Hadza babun. Jayyid. Ma hadhihi? Hadhihi rijlun. Tsumma ma hadhihi? Hadhihi darrajatun. Ahsantunna. Tsumma ma hadhihi? Hadhihi yadun. Tsumma ma hadza? Hadza qamun. Hadza anfun. Jayyid. Anfun, hidung. Anfun, apa om, ya? Berikutnya, ma hadza? Hadza famun. Ahsantunna. Wa ma hadhihi? Hadhihi qidrun. Ibu, kalau ke dapur bilangnya qidrun gitu, ya. Qidrun, biar ingat. Qidrun. Tsumma ma hadhihi? Hadhihi mikwatun. Ini juga sekarang kita sebutnya mikwatun. Mikwatun. Tsumma ma hadza? Hadza kursiyun. Ahsantunna. Tsumma ma hadhihi? Hadhihi. Ahsantunna. Hadhihi thallajatun. Ini sebenarnya diambil dari kata saljun. Saljun itu bahasa Arab.
Itu sudah jadi sarapan juga di bahasa kita kan, Ibu ya? Salju. Salju. Eh, saljun sendiri sebenarnya es. Maksudnya saljun. Saljun. Kalau kita salju itu ya salju itu. Saljun lalu kemudian salajah. Salajah ini alat untuk membuat, membuat es. Tayyib. Mas Amir. Ma hadza? Hadza tapi apa? Hadza. Apa? Kunci. Mada naqul? Miftahun. Ah. Hadza miftahun. Jayyid. Thumma ma hadza? Hadza masjidun. Hadza masjidun. Al-akhir. Ma hadza? Hadza najmun. Hadza najmun. Ahsantun. Ini terkait ini latihan ketiga. Latihan ketiga perintahnya iqra au iqra'il misala wa kawwin jumalan 'ala ghirarihi. Bacalah contoh kemudian susunlah kalimat sesuai dengan contoh tersebut. Contoh yang nomor satu di sana Muhammadun talibun. Muhammadun talibun kemudian dirubah menjadi Aminatu talibatun. Bingung tidak Ibu di sini? Jadi hanya merubah khobarnya saja. Kan untuk mubtada-nya sudah disebutkan di sana. Yang sebelumnya semuanya dari nomor 1 sampai nomor 11 di sana di halaman ini aslinya mubtada-nya mudzakar, mudzakar aslinya kan namanya. Kemudian di sampingnya di sana mubtada-nya jadi muannas semuanya. Maka kalau mubtada-nya muannas, khobarnya juga harus menyesuaikan jadi muannas. Enggak bingung kan Ibu ya? Muhammadun talibun lalu Muhammad dirubah jadi Aminah jadi Aminatu talibatun jadi muannas juga khabarnya. Bingung tidak Ibu? Insyaallah enggak, Tad. Enggak ya. Kita coba jawab Ibu-ibu sekalian, kita jawab 3-3 biar cepat. Kita jawab 3-3 dimulai dari Ibu Mbak Diana tafadhali. Rakam 2. 3 wa 4. Fatimatu tabibatun. Jayyid, Fatimatu tabibatun, thumma rakam 3. Hiya muslimatun. Hiya muslimatun, jayyid, thumma An-nafidhatu mughlaqatun. An-nafidhatu mughlaqatun, ahsanti. Sahlah alaik. Ba'daha Bu Ida Dahlan, tafaddali. Nomor 5, 6, 7. Al-munzilun. Al-mindilu wasikhun, jadi al-yadu. Al-yadu. Belum bisa Ustaz. Tinggal dirubah saja, tinggal ditambah tamar butuh saja. Ini tadi contohnya talibun jadi talibatun, tabibun jadi tabibatun, muslimun jadi muslimatun, mughlaqun jadi mughlaqatun. Berarti kalau di sini wasikhun jadi wasikhatun. Wasikhatun, apa pendeknya? Wasikhatun gitu ya. Mudah ya. Thumma rakam 6 nomor 6 al-qahwatu. Al-qahwatu harratun. Harratun. Sekarang tinggal ditambah tamar butoh saja. Harratun. Kalau di sini berikutnya nomor 7 al-madrasatu. Ba'idatun. Ba'idun jadi? Ba'idatun. Ba'idatun. Ahsantun. Ba'idatun. Al-madrasatu ba'idatun. Tinggal dirubah jadi mu'annas dengan cara menambah ta' marbutahnya. Assalamualaikum. Nah, Samir, Bu Sakinah. Bu Sakinah, silahkan. 3 nomor juga. 8, 9, 10. Maaf, tadi lagi ini. Mana tadi enggak? Maaf, ya. Maridotun. At-talibatu. Maridotun. Maridotun. Ahsanti. At-talibatu maridotun. Jayyid. Thumma as-sayyaratu. Sayyar.
Saya rotu sari. Tapi ya. Sari'atun. Ahsanti, as-sayyaratu sari'atun. Gitu ya. Thumma asy-syamsu jamilatun. Jamilatun, ahsanti. Jadi asy-syamsu itu muannats juga. Tayib, fatahallahu alaik. Ba'daha bulis. Sudah, sudah. Al-ummu bulis. Al-ummu jalisatun. Ahsanti. Bagaimana? Izin ngurus anak dulu sebentar. Nah, silakan, silakan Om. Ya suruh Om Raki. Nah. Anakku mau sholat ke masjid abi belum. Nah, enggak masalah. Tayib. Berarti latihan ketiga tadi sudah selesai Om ya. Insyaallah enggak ada kendala Om ya untuk merubah sifat atau khobar mudzakkar ke muannas, tinggal ditambahkan tak marbutah saja. Ya kan Ibu ya? Insyaallah, Ustaz. Assalamualaikum. Tayib. Terus ini tugas PR kita kemarin kita coba koreksi dulu sama-sama. Di sana kemarin perintahnya membetulkan kan Ibu ya? Mengoreksi dan membetulkan. Ya atau iya? Tayib. Ini berdasarkan tadi kaidah jumlah ismiyah ini muzakkar muannasnya cocok atau belum ini kan ini. Tayib. Kita coba lihat rokum wahid haqibatu man hadza. Haqibatu man hadza di sini ada salahnya tidak? Ada. Salahnya di mana? Ada. Hada, ini salah. Kenapa salah? Karena yang ditunjuk haqibah mu'annas. Ya kan Ibu ya? Iya. Karena yang ditunjuk haqibah. Haqibah itu mu'annas. Di akhirnya tak marbutoh. Maka harusnya pakainya hadihi. Gitu Ibu ya? Hadihi. Berikutnya rokom isnan al-ghurfatu maftuhun, ada yang salah tidak? Ada. Salahnya di mana? Maftuhun. Maftuhun ini salah. Harusnya? Maftuhatun. Harusnya maftuhatun. Kenapa? Karena mubtada'nya muannas. Karena mubtada'nya muannas. Mubtada'nya mu'annas, al-ghurfatu, maka khabarnya juga harus mu'annas, ada tak marbutah harusnya. Tayib. Berikutnya, rokom salah, sahada sayyaratu tabibi, ada yang salah tidak? Ada. Ada, mana salahnya? Hada. Hada, ini harusnya? Hadihi. Hadihi, kenapa kok hadihi? Karena yang ditunjuk? Mu'annas sayyarah, maka pakainya hadihi. Berikutnya, rokum arba'ah, hadihi miftahus sayyarati, ada yang salah tidak? Ada. Salahnya di mana? Hadihi. Hadihi. Hadihi ini salah, harusnya apa? Hada. Harusnya hada, kenapa? Karena yang ditunjuk mudzakkar, miftah. Miftah itu mudzakkar, maka harusnya pakainya hada. Berikutnya, yang terakhir, rokum khamsah, aina sayyaratu huwa fi syari'i. Ada yang salah tidak? Ya. Salahnya di mana? Huwa. Iya, huwa. Huwa ini harusnya? Iya. Iya. Harusnya hiya. Kenapa kok harusnya hiya? Asli di sana ini kan kata ganti dari sayyarah kan gitu ya. Harusnya hiya. Baik. Tapi insya Allah nggak ada kendala Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal min soal, ada pertanyaan dari PR ini? Tidak ada? Yang nomor 3 itu topi batun atau topi baja? At-tabib, saya rotu tabibi. Oh, tabibi. Saya rotu tabibi. Kalau itu mudhafun ilaih tidak perlu dirubah kan Om ya? Kan tidak harus, ya mu'annas itu dimiliki mu'annas kan tidak harus Om ya? Jadi at-tabib juga boleh punya sayyarah kan. Bukan hanya tabibah saja boleh yang punya sayyarah. Bingung tidak maksud saya? Rangkaian mudhaf dan mudhaf ilaih itu kan tidak harus sama mudzakkar muannasnya kan, Mas? Ya atau ya? Iya. Jadi boleh ini mudhafun ilaihnya mudzakkar enggak masalah. Nomor 2 apa tadinya? Bagaimana? Yang nomor 2 tadi. Jadi jawabannya apa ya? Yang salah yang mana ya? Maftuhatun, harusnya gitu. Al-ghurfatu maftuhatun.
Khobar kan iya, harus sama dengan mubtada'nya. Naftuhatun. Iya. Ada lagi pertanyaan nih, Ibu? Ada soal? Tidak ada. Berarti untuk latihan berikutnya, latihan 5 ya, Ibu sekalian. Di bawahnya itu juga PR ya, Ibu sekalian. Jadi tugas tulis untuk pekan ini latihan 5 ya, Ibu ya. Di sana perintahnya apa? Iqra waktu ma'dhabti awakhiril kalimat. Jadi mengharokati, menulis dan mengharokati dengan lengkap. Gitu ya, Ibu ya. Hanya 4 nomor saja. Ditulis dan diharokati. Bingung tidak maksudnya, Ibu? Halo? Kalau tidak, Ustaz. Kalau Ustaz, enggak. Tidak, Om, ya. Jadi, tugas pekan ini, latihan 5, nomor 1 sampai nomor 4, yaitu menulis dan mengharokati dengan lengkap. Semoga Allah berikan kemudahan. Dan alhamdulillah, berarti ini sudah selesai, Ibu sekalian, untuk bab 6 ini, Om, ya. Bab 6 alhamdulillah sudah selesai, di sana ada al-kalimat al-jadidah. Berarti sudah selesai alhamdulillah. Berarti untuk pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan membahas atau mulai masuk ke bab 7. Berarti tugasnya selain tugas tulis tadi latihan 5 juga ada tugas hafalan menghafal kosakata bab 7 gitu ya, Bu ya. Kosakata bab 7 di sana tidak banyak. Tidak banyak, hanya 7 kosakata saja. Ada tilka, isim isyarah juga untuk mu'annas. Dzalika untuk mudzakar, tilka untuk mu'annas. Kemudian ada baqatun, naqatun, baydatun, hadiqatun, mumarridatun, dan mu'adzinun. Dan di bawahnya juga ada 2 uslub saja, tidak banyak. Ma tilka, tilka baydatun. Hadadikun wa tilka dajjajatun. Itu Ibu ya. Jadi tugasnya ada 2, tugas tulis atau latihan 5 dan tugas hafalan menghafal kosakata bab 7. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ada pertanyaan Ibu sekalian? Afwan Ustaz. Nah. Belum. Untuk PR halaman berapa Ustaz? Untuk tugas tulis tadi halaman berapa Ibu? Masih halaman yang sama sebenarnya. Halaman? Halaman 66. Halaman 46. Halaman 66. Halaman 66. Halaman 66. Halaman 66. Jadi tadi kan PR untuk pekan lalu yang atasnya, bagian atas, latihan 4. Nah, untuk tugasnya pekan ini latihan 5, masih halaman yang sama. Halaman 66, latihan 5. Perintahnya menulis dan mengharokati, gitu ya? Oh gitu. Oh ya Ustaz. Banyak. Ada pertanyaan lagi, Ibu? Tidak ada. Insya Allah. Untuk tugas hafalannya, hafalan kosakata pelajaran ketujuh, Ibu ya? Rasulullah murakunna. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah, kita cukupkan sampai di sini, Ibu-ibu sekalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, kesabaran serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Amin. Semoga Allah menjadikan setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Amin. Amin. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih.